Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya, Vibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 23 satuan kerja di Kabupaten Kota Waringin Timur menerima daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk tahun anggaran 2023. Penyerahan DIPA dengan total pagu 300 miliar rupiah lebih itu diharap dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah. Penyerahan DIPA tahun anggaran 2023 di Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan pada Jumat 9 Desember siang. DIPA tahun anggaran 2023 diterima oleh 23 satuan kerja atau satker, diantaranya Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Agama Sampit, Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur, Kantor Kementerian Agama Kota Waringin Timur, serta Polres Kota Waringin Timur dan lainnya. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sampit, Deni Ruwadi Jaman, mengatakan, pagu DIPA Kota Waringin Timur tahun anggaran 2023 berjumlah 300 miliar rupiah lebih. Dengan penyaluran DIPA di akhir tahun 2022 ini, diharapkan instansi penerima DIPA dapat mempersiapkan kegiatan lebih awal, sehingga pada awal tahun 2023 kegiatan sudah dapat direalisasikan dan manfaatnya bisa cepat dirasakan masyarakat. APBN sebagai stimulus ekonomi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, penyerahan DIPA untuk tahun 2023 ini diharapkan di akhir tahun ini sudah mempersiapkan ya kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaannya, sehingga di awal tahun anggaran ini di bulan Januari kita sudah bisa melaksanakan ya. Nah, persiapan-persiapan lelang segala macam kan ini bisa dilakukan di akhir tahun ini di bulan Desember, sehingga nanti pada saat Januari itu kita sudah bisa merealisasikan gitu. Jadi ada percepatan penyaluran sehingga dapat manfaat ini dapat dirasakan oleh masyarakat gitu. Sehingga secara ini APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya di wilayah Kotim ini. Dalam penyaluran DIPA tersebut, Polres Kota Waringin Timur menjadi instansi yang menerima pagu terbesar mencapai 67 miliar rupiah. Kapolres AKBP Sarpani mengatakan, anggaran yang diterima menjadi tanggung jawab aparat kepolisian untuk menggunakan sesuai peruntukannya, terutama dalam menjaga kamtipnas demi mendukung lancarnya program pembangunan. Penerimaan DIPA ini simbolis dari Bapak Bupati, dan dengan besaran DIPA itu merupakan tanggung jawab dari kepolisian Polres Kotim beserta jajaran dari Polres, Polsek sampai dengan Babin Kamtipnas untuk menggunakan anggaran itu sesuai dengan peruntukannya, untuk menciptakan keamanan ketertiban dan masyarakat, mendukung pembangunan dari pemerintah daerah, dan mendukung kegiatan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Selama tahun 2020 hingga 2022, DIPA difokuskan untuk penanganan COVID-19. Namun untuk DIPA tahun anggaran 2023 digelontorkan lebih besar untuk mengantisipasi pengaruh ekonomi global. Masud Badarudin, Hayat TV. Ratusan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti senam bersama memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia. Kegiatan ini untuk menjaga kesehatan ASN agar semakin optimal melayani masyarakat. Senam bersama ASN dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur pada Jumat 9 Desember pagi. Kegiatan olahraga ini dilaksanakan dalam memperingati HUT ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI. Para ASN yang berasal dari sejumlah satuan organisasi perangkat daerah setempat tampak antusias dan semangat mengikuti gerakan senam yang dipandu oleh sejumlah instruktur.
Olahraga berupa senam bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh para abdi negara, sehingga mereka bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga sebagai sarana bagi para ASN untuk menjalin silaturahmi, serta melepas penat setelah sebelumnya disibukkan dengan berbagai aktivitas padat. Yang pasti ini sangat bermanfaat karena bagi kami yang kerja di pemerintahan yang hampir setiap hari kerjanya cuma di dalam ruangan aja, bisa sedikit refresh, bertemu dengan teman-teman yang lain, dan yang pasti bisa lebih menunjang pekerjaan kita di kantor karena sudah seminggu kan letih gitu, di akhir weekend kita bisa lebih refresh gitu aja. Yang pasti ini menjaga kesehatan kita ya, karena udah dalam seminggu kita cuma duduk doang di kantor, terus kita senang. Yang pasti perlulah dalam seminggu sekali kita peregangan sedikit-sedikit. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati kembali mengingatkan bahwa ASN sebagai abdi negara merupakan pelayan bagi masyarakat. Untuk itu ASN diminta agar terus bisa berkontribusi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan melalui senam ini pula, kesehatan dan kebugaran tubuh ASN dapat terjaga sehingga dapat lebih optimal bekerja. Banyak dalam senam ini adalah juga suatu ajang silaturahmi yang mana mengingat kembali bahwa KOPRI itu sebenarnya adalah pelayan masyarakat. Mereka ini masyarakat, bukan kita dilayani oleh masyarakat. Jadi silakan para KOPRI memahami itu, dan intinya selalu memberikan inovasi yang terbaik kepada pemerintah daerah dan juga kepada para masyarakat bahwa mereka adalah pelayan. Ternyata kalau dengan fisik yang sehat, tentunya sudah pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi jagalah kesehatan, intinya jaga kesehatan untuk para ASN yang hari ini melakukan senam bersama dalam rangka acara HUT KORPRI. Senam bersama peringatan HUT KORPRI sekaligus HUT ke-23 Dharma Wanita Persatuan ini ditutup dengan pengundian puluhan hadiah yang telah disediakan panitia. Pengundian hadiah membuat acara berlangsung lebih meriah. Masud Badarudin, Haya TV. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben, punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet, sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital, aja kelalen, pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Puluhan
puluhan tim bola voli mengikuti turnamen atau kejuaraan volleyball putra yang diadakan pemerintah desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat dalam rangka memeriahkan HUT Desa Sungai Bedaun ke-67 tahun. Kepala Desa Sungai Bedaun resmi membuka turnamen volleyball putra dalam rangka Kades Cup menyambut HUT Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai yang ke-67 tahun pada hari Kamis 8 Desember 2022. Dalam turnamen tersebut, pertandingan berlangsung dengan meriah dan disaksikan berbagai kalangan masyarakat Desa Sungai Bedaun. Pembukaan turnamen volleyball tersebut terselenggara dengan baik berkat kerjasama dengan perangkat desa, BPD, Koperasi BMD, Babinkamtibmas, serta seluruh lapisan masyarakat setempat. Kepala Desa Sungai Bedaun, Torin, mengatakan bahwa turnamen volleyball di Desa Sungai Bedaun ini digelar dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Desa Sungai Bedaun dan juga untuk menjalin kerjasama dengan elemen masyarakat. Dirinya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Sungai Bedaun ini agar ke depan dapat terus menjalin silaturahmi yang baik demi wujudkan Desa Sungai Bedaun sebagai desa yang maju yang tentu saja tidak lepas dari dukungan semua kalangan masyarakat. Sebagai desa maju, tentunya dukungan ini tidak luput dari semua kalangan, termasuk Babin, BPD, semua unsur masyarakat, tokoh. Itu yang kita harapkan ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya open ini, tahun-tahun ke depannya kita akan mengadakan lagi yang lebih meriah. Itu aja kalau menurut saya selaku kepala desa. Insya Allah kita nanti di tanggal 27 akan mengadakan jalan sehat atau jalan santai. Dan malam harinya kita akan adakan istighosah. Kita akan datangkan penceramahnya atau kiainya, kita datangkan dari Pulau Kalimantan. Paling tidak Jawa ataupun Banjarmasin lah paling tidak. Turnamen volleyball dalam rangka memeriahkan HUT Desa Sungai Bedaun yang ke-67 tahun 2022 ini, selain bertujuan menjalin silaturahmi antar sesama penghobi olahraga volleyball, juga melatih serta mengembangkan skill dan fisik maupun mental para pemain untuk bersaing di olahraga volleyball tanah air. Jambri, SBTV. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Vibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.